Sepanjang 2030. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat media sosial. Public figure yang tiba-tiba viral sepanjang tahun 2023. Siapa sajakah itu? Misteri ramalan Jayabaya yang jadi nyata di tahun 2023. Apa sajakah itu? Simak info selengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Sama aku Claudi, di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, kali ini adalah episode yang sangat spesial karena episode spesial malam tahun baru. Gak berasa ya, kayaknya baru tahun baru kemarin 2023, sekarang udah mau 2024 aja. Dan sekarang Claudi lagi staycation di Luminor Hotel Bogor Pajajaran nih. Gimana nih kalian, tahun barunya ada acara apa? Apapun itu, semoga tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2023. Sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dimudahkan, cita-citanya semua tercapai ya. Dan di depan Claudi juga udah ada makanan dan minuman. Untuk makanannya ini adalah nasi dan juga sop buntut ala Luminor Hotel Bogor Pajajaran. Dan ini adalah Ultimate Orange. Nanti kita coba, tapi Claudi mau kasih informasi dulu nih dari artis-artis yang pernikahannya ini heboh cetar membahana di 2023. Kira-kira ada siapa aja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Jessica Mila dan juga Yakub Hasibuan. Kalau misalnya yang satu ini nggak perlu diragukan lagi menjadi pernikahan akbar di 2023 ini ya. Acaranya banyak banget. Tapi kalau misalnya kalau dilihat emang tradisinya itu emang masih kental banget nih di keluarganya. Jadi nggak heran kalau habis acara ada resepsi, ada after partinya lagi, pokoknya macem-macem ya. Seperti yang kita tahu, Yakub Hasibuan ini adalah anak dari pengacara kondang yaitu Otto Hasibuan. Jadi wajar aja nih kalau misalnya semuanya itu serba megah, mewah, dan juga acaranya itu benar-benar ya ada beberapa acara lah. Tapi yang terpenting sekarang Claudi mau ucapin selamat dulu karena bentar lagi Yakub Hasibuan dan juga Jessica Mila akan menjadi ayah dan ibu nih. Karena Jessica Mila lagi mengandung, ini benar-benar kado Natal dan tahun baru yang luar biasa ya. Jadi nanti tahun depan udah bareng sama si anak yang pastinya lucu banget nih. Dan ada juga sahabatnya yaitu Enzi Soria yang juga menikah nih. Ini benar-benar gak ada angin, gak ada hujan, gak ada A, gak ada B, gak ada spill-spill. Tiba-tiba langsung aja nikah nih. Wah, keren nih. Bisa menutupi hubungan asmaranya dengan sangat baik. Gak ada yang tahu, dan pas nikah orang-orang itu pada kaget. Tapi sekarang Enzi itu luar biasa ya. Udah menjadi seorang sarjana, udah menjadi seorang istri juga nih. Pokoknya kalau didoain biar lancar-lancar dan tahun 2024 menjadi tahun yang lebih bahagia. Sekarang Claudi mau cobain dulu Ultimate Orange-nya ya. Kita cobain. Ini kan sinar mataharinya lagi lumayan ya. Kita cobain dulu yang seger-seger kali ya. Kita aduk dulu biar yang di bawah ini tercampur dengan sangat baik ya. Wah, seger. Jadi dia itu Ultimate Orange ini, dia tuh menurut Claudi bukan hanya orange aja, tapi tuh ada fresh dari daun-daunnya ini. Pokoknya kalau misalnya kalian tahu mah, seger, seger, mantap ya. Nah selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi yang lagi viral. Kira-kira kali ini ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya, ini dia.
Raim Laude dan lagu Komangnya yang terkenal banget ya. Kalian pasti semua tahu lagu ini benar-benar viral banget ya viewers ya. Selanjutnya juga ada GG nih. Jadi dia itu terkenal karena dia diwawancarain dan dia itu bilang bercanda. Nah akhirnya viral lah sih bercanda itu, diundang ke mana-mana. Jadi bintang iklan juga, dapat banyak endorsan, itulah yang namanya rezeki ya. Kita nggak tahu kapan rezeki itu terbuka. Tapi kalau misalnya lagi momennya dipergunakan dengan baik, karena kalau misalnya momennya udah hilang, pasti kan kalau misalnya dulu ya yang mau endorse GG ini banyak banget. Kalau sekarang kan pasti bercandanya itu orang juga udah berkurang ya. Jadi sekarang udah kembali lah seperti normal. Jadi gimana nih caranya kalian itu kalau menjadi content creator atau menjadi influencer harus memberikan yang terbaik biar nggak cuma sekali momen aja, tapi terus-terusan akan ada nih untuk kalian. Nah selanjutnya viewers, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin yang viral-viral, ini juga ada Putri Aryani yang viral karena prestasinya yang luar biasa ya. Mulai dari America's Got Talent dan juga prestasi-prestasi lainnya yang diukir di tahun 2023 ini. Kalau dipercaya sih, 2024 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik, menjadi lebih berkembang dan semuanya jadi lebih keren. Selanjutnya viewers, kalau tadi Claudia udah ngomongin soal artis, soal yang viral, Claudia mau kasih informasi misteri ini. Kira-kira apa sih? Buat yang udah penasaran nih, tahan dulu ya, karena Claudia akan kasih informasinya setelah yang satu ini. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Nah kali ini Claudi mau kasih informasi tentang ramalan Jayabaya nih. Tapi sebelum itu Claudi mau cobain dulu makanannya ya. Sop buntutnya tuh udah menggoda banget. Langsung aja kita coba ya. Disimak informasinya tentang ramalan Jayabaya. Ini dia. Gimana nih viewers, kalau misalnya soal ramalan Jayabaya itu kan udah tertulis ya. Nah sebenarnya kalau misalnya dibilang, kalau misalnya sekarang itu nanti 2023 akan pandemi, atau selain itu akan ada bencana alam, terus ada ini dan itu, sebenarnya kalian ini percaya atau enggak sih sama ramalan? Kalau Claudi pribadi sebenarnya ramalan itu ya emang ada sih, cuman jangan dipikirin kayak oh iya nih 2023 bakal resesi, bakal resesi, bakal resesi. Kalian tahu kan apa yang kita pikirkan itu kemungkinan besar akan terjadi. Jadi kalau misalnya kalian terlalu percaya sama ramalan, kalian bisa stres. Lebih baik nikmatin aja hidup, jalanin aja. Kalau ada ramalan ya biarin aja, yang penting kita kan punya iman ya. Kita percaya akan ada hal-hal baik yang luar biasa dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk atau tidak baik. Oke viewers, pokoknya tetap semangat dan selamat menyambut tahun 2024 dengan sukacita, kebahagiaan dan tentunya bakal banyak hal baik yang akan terjadi di 2024. Amin. Dan viewers, Claudia berterima kasih untuk Luminor Hotel Bogor Pajajaran karena Claudia boleh syuting di sini dan boleh staycation di sini. Pokoknya love banget. Dan gak berasa ya viewers, waktu Claudia sudah habis, saatnya Claudia pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudia pamit, bye-bye. See you 2024.